Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di saluran 801 Esu Arena dalam rancangan apa? Rancangan Coretan Sukan C 2015. Okey, banyak tempat dah kami bawakan dan kali ini saya akan bawakan tempat seperti yang saya saksikan di belakang ataupun di atas ni adalah Marina Bay Hotel dan kawasan sekitar ini dinamakan Marina, Perairan Marina. Okey, yang menariknya tentang hotel ini mempunyai hampir 2500 bilik. Turut menempatkan kasino, keseluruhan jumlah pembinaan untuk menyiapkan ataupun menghasilkan satu hotel yang berkonsepkan hotel perniagaan yang menarik ini menelan belanja 8 bilion yang telah pun dimaklumkan oleh pihak tourism Singapura. Dalam pada itu juga, di atas sana ada 3 kolam renang yang boleh memuatkan ataupun boleh menampung hampir 1.4 juta liter air. Okey, panjangnya 348 meter. Dikatakan panjangnya ini mengatasi panjang beberapa bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Umpamanya di Eiffel Tower di Paris. Itu tentang hotel yang kini menjadi tumpuan ramai. Ada kasino. Okey, kasino kita tak boleh masuklah kan. Yang menariknya juga, security ataupun aspek-aspek keselamatan untuk memasuki hotel tersebut sangat ketat dan hasilnya inilah kami terpaksa berdiri di belakang untuk mendapatkan gambaran ataupun shot yang lebih menarik untuk tatapan anda. Okey, kawasan Marina ni kalau anda berjalan di sekitar kawasan Marina Bay Resort ini, saya katakan ia merupakan tarikan utama untuk para pelancong. Umpamanya di hujung sana, kalau kita dapat saksikan di hujung sana adalah Padang Tiruan. Okey, Padang Tiruan. Dia kawasan ni berdekatan. Hotel kawasan Padang di belakang saya ni dan juga sekitar kawasan inilah ada beberapa lagi elemen-elemen pelancongan yang telah pun diterapkan oleh Singapura. Dan pembentukan kawasan ini berlangsung dalam satu suasana yang begitu pantas dan juga cepat. Nak tahu apa lagi? Jom ikut saya dalam pastinya Coretan Sukan C 2015. Baik, kawasan Marina Bay ni sebenarnya. Saya ni berjalanlah, jalan ingat kawasan ni mungkin boleh dihubungkan dalam satu situasi yang dekat. Tetapi sebenarnya terlalu besar, di mana atas ni adalah satu kompleks yang menempatkan barangan-barangan cenderamata yang boleh dibeli. Nak beli cenderamata pun barang dia sebesar ni. Okey, seterusnya saya nak bawa kita ke satu tempat yang saya rasa boleh digunapakai, boleh diimplement di Malaysia. Tempat itu apa dia, tempat yang akan saya maksudkan tu? Jom kita saksikan. Cuaca di Singapura pada kali ini, mungkin Allah nak duga lah. Okey. Kadang-kadang mencecah 37 darjah Celsius. Panas dia memang tak tahu nak cakap kan. Saya berpeluh. Tapi untuk anda, saya cuba memberikan yang terbaik sedikit maklumat untuk pelancong-pelancong dan juga peminat-peminat sukan yang mungkin menggunakan sukan C ini sebagai platform bukan sahaja menyaksikan acara-acara sukan, malahan terus untuk melengkapkan percutian. Almaklumlah, cuti sekolah kan? Okey, kalau anda masih ingat, hari itu saya dengan Ben dekat Merlion. Okey, tempat tu yang telah pun kami bawakan untuk tetapan anda. Daripada Merlion tu, kita boleh menaiki bot untuk menyelusuri kawasan Marina ni dengan dalam tempoh 40 minit. Okey, untuk mengikuti kecantikan di sekitar pesisir kawasan Marina Bay ni. Namun di sebelah malam, kawasan ni akan lebih menjadi tumpuan ramai kerana adanya lampu limpah yang bercahaya, yang penuh bercahaya di sekitar kawasan ni, antaranya di Esplanade. Okey, di Esplanade yang ujung yang bentuk macam buah durian tu. Itu pada waktu malam memang sememangnya antara tumpuan untuk bukan sahaja pelancong, malahan penduduk-penduduk di Singapura untuk beristirahat. Okey, satu elemen yang menarik apabila waktu tengah hari ini, panas kan, tengah panas ini, peluh ni. Kita dapat lihat di sekitar kawasan ni ada saja rakyat-rakyat Singapura yang berjoging di waktu pada ketika jam dekat pukul 1 tengah hari. Okay. Mereka berjoging. Bagi Sukan C kali ini, nyata Tourism Board Singapura meletakkan kawasan ini sebagai kawasan utama tumpuan pelancong. Okey, kawasan ini sering jadi tumpuan pelancong-pelancong
Ini pariti yang selalu datang ke kawasan ini adalah pelancong daripada India dan juga daripada negara China. Yang saya dapat lihatlah hari itu dan juga hari ini sekitar kawasan ini sangat banyak. Okey, yang di belakang saya ini adalah Art and Science Gallery. Okey, Art and Science Gallery. Kawasan ini dibuat umpamanya pentas terapung itu dibina pada tahun 2006 dan hanya memakan masa hanya setahun. Itu pada tahun 2007 ianya disiapkan secara rasminya untuk digunakan. Dalam pada itu, saya baru teringat, terlupa nak cerita. Kalau anda saksikan di hujung sana tu yang bangunan putih tu, yang ada bendera-bendera tu, itu merupakan pejabat pos lama Singapura. Okey, pejabat pos itu telah pun diubah suai menjadi satu hotel eksklusif yang bercirikan berteraskan elemen-elemen British. Okey, bangunan tu bangunan lama, dulu bangunan pejabat pos. Okey, sekarang ini dilakukan diubah suai menjadi bangunan ataupun sebuah hotel. Untuk satu lagi monumen sejarah, itu digazet sebagai monumen sejarah untuk Singapura.